الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi bahan renungan kalbu pengantar mencapai pencerahan jiwa oleh Al-Ustaz Insinyur Permadi Ali Basya. Kali ini masih pada bagian yang pertama tentang arti hidup, melanjutkan ke catatan yang kedua tentang tafakur. Contoh tafakur mengenai musibah. Bila kita fikir dengan akal, musibah tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang buruk. Tidak ada seorang pun yang mau menerima musibah. Musibah identik dengan apes atau sial. Musibah merupakan hasil perbuatan jahat orang lain pada diri kita. Musibah terjadi semata-mata karena kecerobohan kita saja. Dari proses pikir yang demikian akan menghasilkan output antara lain: wajar orang mengalami stres ketika tertimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah adalah orang yang malang, yaitu orang yang sedang apes atau sial. Berbuatlah dengan perhitungan yang matang supaya tidak tertimpa musibah. Hasil ini akan berbeda bila disertai dengan zikir atau menghadirkan nuansa ilahiyah dalam kalbu kita. Allah selamanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak zalim, Ia Maha Adil. Allah Maha Pandai, Maha Pengatur, lagi Maha Suci. Allah mendengar doa manusia. Interaksi atau perpaduan antara pikir dan zikir, sebagaimana yang dimaksud di atas, akan menghasilkan keyakinan-keyakinan sebagai berikut. Tidak wajar bila kita stres pada waktu mengalami musibah. Bukankah hal ini merupakan realisasi dari permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim? Bila Allah memberikan musibah, sebenarnya yang ingin Dia berikan pada kita adalah hikmah. Banyak kenikmatan yang dilipat di antara taring-taring bencana. Bila awan tidak menangis, mana mungkin taman akan tersenyum? Musibah adalah tanda cinta Allah pada kita, yaitu
Dia memberikan peluang bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Bukankah manusia yang paling hebat itu adalah yang paling bertakwa? Bila kita tengok sejarah, pada mulanya para pendukung utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru bukan dari para kerabat dekatnya, kecuali Ali yang merupakan anak salah satu pamannya. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan para penentang utama beliau malahan datang dari lingkungan keluarganya sendiri, seperti para pamannya yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Padahal dalam menyampaikan kebenaran, beliau tidak pernah membeda-bedakannya. Apa yang disampaikan kepada Abu Bakar CS atau dan kawan-kawan itu, itu pula yang disampaikan kepada Abu Lahab CS atau dan kawan-kawan. Lalu kenapa hasilnya berbeda? Abu Lahab dan kawan-kawan hanya menggunakan akal saja waktu menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mata mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih hanyalah keponakannya yang yatim piatu, mantan penggembala kambing, yang tentu saja tidak cukup mulia untuk mengubah ajaran para leluhur. Sedangkan Abu Bakar dan kawan-kawan tidak hanya mau mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menggunakan kalbunya untuk mentafakuri kebenaran-kebenaran yang keluar dari mulut suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran bila tercerahkan. Pikir itu pelita kalbu. Tanpa berpikir, kalbu menjadi gelap. Neraka pun siap menyergap.